Informasi pertama, pemirsa, seorang pelaku pencurian spesialis speedometer di Sukabumi, Jawa Barat terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku beraksi seorang diri dengan waktu 18 menit. Kini polisi telah melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian. Aksi pencurian di garasi mobil milik warga di Jalan Pembangunan Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Dalam 4 rekaman video pengintai tersebut tampak seorang pria yang mengenakan sweater dan celana warna hitam dengan santainya masuk melompati pagar dan melakukan aksinya. Pelaku yang beraksi seorang diri hanya membawa speedometer, ecu, dan seperangkat koil kendaraan bak terbuka. Kanit Reskrim Polsek Ciberem Ibda Agus Israwan yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kalau dilihat dari CCTV milik korban, bahwa pelaku naik di pagar, selanjutnya membongkar list kaca dengan hektar, lalu mengambil speedometer yang ada di kendaraan putra milik korban. Selanjutnya pelaku menaiki pagar lagi. Kalau dari cara dia membuka list kaca, seperti dia diduga spesialis untuk khusus speedometer. Kalau penanganan selanjutnya seperti apa? Kita masih melakukan penyelidikan dengan melakukan pengembangan yang itu melakukan mencari jaringan informasi secara luas, mudah-mudahan dapat terungkap. Akibat aksi pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 9 juta rupiah. Sementara kasus ini tengah ditangani Polsek Ciberem dan mengejar pelaku dengan ciri-ciri yang tertera dalam rekaman CCTV. Dari Sukabumi, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Nina Fatimah melaporkan.